Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan harga bahan pangan pokok di Pasar Kolpajuma Mekasan Senin 3 April 2023 untuk memastikan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok aman selama Ramadan hingga jelang Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Hopipa menyebut ketersediaan atau suplai bahan pangan pokok di Pasar Kolpajung masih terpantau aman dan harganya sesuai HET. Bahkan ada beberapa komoditas yang harganya cenderung turun, seperti harga cabai dan bawang merah yang harganya cenderung turun. Dari pemantauan di Pasar Kolpajung ini, saya bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya suplai sembako, suplainya aman. Ketersediaan aman. Nah, di pasar ini agak spesifik berasnya yang disiapkan beras-beras premium. Karena beras premium maka harganya di atas 11.000. Ini berbeda dengan pasar-pasar lain yang selalu menyiapkan medium dan premium. Dari mana berasnya? Saleh. Oh, saleh. Dari hasil pantauannya yang didampingi Wakil Bupati Pemekasan Fatah Yasin dan stakeholder lainnya, Hopipa mengatakan bahwa di Pasar Kolpajung hanya menjual beras jenis premium. Untuk itu pihaknya meminta Pemkab Pemekasan untuk berkoordinasi dengan Bulog serta distributor agar juga menyediakan beras jenis medium di pasar. Sehingga dengan begitu masyarakat memiliki pilihan untuk membeli beras sesuai daya belinya. Kemudian melihat yang masih ada di dalam packaging, saya melihat memang itu adalah kategori beras premium. Sehingga untuk bisa memberikan suplai yang lebih luas dan keterjangkauan masyarakat, memang seyogianya ada beras medium yang disiapkan di pasar ini. Sehingga masyarakat punya pilihan, jikalau sesuai dengan kemampuan daya beli mereka, mereka akan mengambil medium seperti yang di pasar-pasar lain. Maka saya minta tolong Pak Wakil Bupati komunikasikan kepada Bulog di sini atau kepada distributor, karena sekarang ini musim panen raya. Musim panen raya beras medium kita ini berlimpah gitu. Tapi di sini memang disiapkannya premium. Satu. Kedua, harga daging alhamdulillah tidak sekedar ketersediaan dan suplainya aman, tetapi harganya di sini jauh di bawah HET, harga eceran tertinggi. HET daging itu 140, di sini harganya 100 sampai 110. Kemudian ayam sesuai HET, sedikit di bawah HET. HET ayam 36 sampai 37 ribu, di sini 36 ribu per kilo. Kalau telur ayam sesuai dengan HET, gula sesuai HET, minyak kita sesuai HET. Jadi pada dasarnya menjelang Idul Fitri, dan ini kan nanti ada cuti bersama seminggu ya, insya Allah suplai logistik kita aman. Pemantauan harga bahan pangan pokok di pasar-pasar tradisional juga sudah dilakukan oleh Gubernur Jatim di berbagai pasar lainnya di Jawa Timur. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.